Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Daimil ifdal azimul nawal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil kamal wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim. Iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdhal 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba safi al-haniyya wa habi ghani. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nawaina man bi aslafina salihun. Nawaina ma ahata bihi ilmullah ta'ala min husnil niyat. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'mahnya, limpahan hidayah dan taufiknya. Hingga alhamdulillah pada malam yang mulia ini, di waktu yang mulia, kita bersama duduk di tempat yang mulia demi memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, sambil kita mengkaji untaian mutiara yang dicantumkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muzakarah. Sebelum kita masuk ke pembahasan kitab ini, ikhwan, sekedar mengingatkan, mungkin ini adalah malam terakhir ya bulan Rabiul Awal. Semoga Allah Ta'ala tutup bulan Rabiul Awal ini dengan penuh anugerah untuk kita semua. Dan Allah Ta'ala kembalikan kita insyaAllah ke bulan Rabiul Awal tahun depan dalam keadaan afiat, sehat, aman dan tenang insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Malam terakhir bulan Rabiul Awal adalah malam yang spesial. Dahulu beberapa masyaikh mereka mengkiaskan dengan malam terakhir bulan Ramadan. Karena malam terakhir bulan Ramadan memang ada beberapa hadis yang menyatakan utamanya malam terakhir bulan Ramadan itu. Seperti hadis Lailatul Jaizah, baginda menamakan malam terakhir Ramadan itu malam pembagian hadiah jaizah. Ketika itu baginda SAW berkata kepada sahabat, bagaimana kalau seandainya orang yang digaji, yang diupah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, bila mana pekerjaan itu telah diselesaikan olehnya, maka apa yang ia berhak? Sahabat bilang, ya ia berhak mendapatkan upah atau gaji. Maka baginda bersabda, begitu pula malam terakhir di Ramadan, Allah Ta'ala telah perintahkan hamba-hambanya untuk puasa sebulan penuh. Dan itulah hadiah terbesar yang Allah berikan kepada mereka di malam terakhir, karena mereka selesai mengamalkan perintah Allah Ta'ala di bulan itu. Ini dinamakan malam pembagian jaizah, pembagian hadiah. Sahabat bilang, apakah itu malam Lailatul Qadar ya Rasulullah? Baginda bersabda, bukan, itu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada lagi, tapi memang malam terakhir bulan Ramadan itu mulia katanya. Nah, begitu pula beberapa ulama kita mengkiaskan, nah, begitu pula malam terakhir di bulan Rabiul Awal. Kalau di Ramadan itu Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari neraka di malam terakhir sebanyak yang telah Allah Ta'ala bebaskan dari awal bulan sampai akhir bulan. Berapa ribu atau berapa juta
berapa banyak yang Allah telah bebaskan dari malam pertama, malam kedua sampai malam terakhir dengan bilangan yang sama Allah Ta'ala bebaskan di malam terakhir itu. Jadi pembebasan dari api neraka sebesar-besarnya di malam terakhir di Ramadan. Kalau di Rabiul Awal gitu pula. Banyak daripada hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Rabiul Awal, tapi harapan yang besar juga di malam terakhir di bulan Rabiul Awal akan mendapatkan juga insyaallah karunia yang besar insyaallah. Semoga Allah Ta'ala tidak mengharamkan kita dari karunia-Nya karena dosa-dosa kita atau karena ghaflah kita, kelalaian kita. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana wa judan wa imtinana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Ikhwani, kembali dalam kajian kita Risalatul Mudzakarah, dan di sini kita masih membahas Muqaddimatul Kitab, yang mana Al-Imam Al-Haddad di sini mencantumkan basmalah, kemudian ayat dari surat Al-Baqarah ayat 32, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kemudian beliau mendatangkan hamdalah. Nah, ketika beliau mendatangkan hamdalah, sebelum nanti entar beliau akan bersolawat, tapi di sini beliau mencantumkan beberapa pembahasan. Pembahasan yang sangat singkat. Mungkin bil asah lebih tepatnya kita namakan judul-judul, yang di tiap-tiap judul itu banyak dan panjang pembahasannya. Insyaallah nanti akan dibahas lebih panjang ketika di tengah-tengah kita. Nah, seperti pada beberapa pekan yang lalu kan kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menghukum atas tiap-tiap manusia siapapun bahwasanya mereka itu dalam keadaan merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semua al-insan al-istighraq, istighraq al-afrad, berarti semua, setiap manusia dalam keadaan merugi. Nah, tapi Allah Ta'ala mengeluarkan kelompok yang memenuhi syarat daripada kerugian itu. Allah Ta'ala keluarkan beberapa kelompok, tapi mereka yang hanya memenuhi syarat. Apa syaratnya itu dia? Ilal ladina amanu, pertama beriman. Wa amilu salihat, kedua beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka saling memberikan wasiat. Maksudnya mereka saling menasihati. Menasihati untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran dan saling menasihati untuk senantiasa bersabar. Kata ulama, bersabar adalah salah satu daripada kebenaran. Dan bukan hanya bersabar, bersabar, bertawakal, merendah hati, dermawan, itu semua sifat-sifat yang benar. Tapi kenapa Allah Ta'ala tekankan dan sebutkan satu sifat sabar, yang lainnya mana? Nah, kata ulama, Allah Ta'ala tekankan dan sebutkan sifat sabar di sini karena lihat sebelumnya apa? Tawasaw bil haq, senantiasa mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan kebenaran, dan itu perlu kesabaran. Berat orang berpegang teguh dengan kebenaran itu, sangat berat ya ikhwan, apalagi di akhir zaman. Dalam hadis baginda bersabda, nanti di akhir zaman orang yang memegang kebenaran itu bagaikan orang yang membawa bara api di tangannya, yang semua alam gelap kecuali api yang di tangannya itu, dan dia membawa bara api itu di tangannya yang dia lentangkan di atas laut. Kalau seandainya dia enggak kuat, dia akan menumpahkan bara api itu dan akan padam api itu, hilang cahaya gelap gulita. Demi terang, maka dia harus bertahan. Dijatuhkan salah, dibiarkan harus bertahan, karena ini api, bukannya obor yang dia pegang. Mending kalau obor, kagak. Api langsung yang di tangannya itu. Itulah bagaikan perumpamaan orang yang berpegang teguh dengan kebenaran di akhir zaman. Luar biasa beratnya ikhwan. Makanya yang perlu bersabar dan perlu saling menasihati untuk senantiasa bersabar. Nah, begitu. La ilaha illallah. Baginda bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah SAW, ketika hancurnya umatku, maka dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Bahkan beberapa riwayat pahalanya seperti 100 orang mati syahid ketika dia bisa berpegang teguh menghidupkan sunnah, tatkala orang memandang sunnah itu suatu yang kuno,
tapi dia tetap berpegang teguh dengan sunnah. La ilaha illallah. Nabi SAW pernah menceritakan keadaan umat ini kepada sahabat. Kalian sekarang Masya Allah senantiasa berpartisipasi untuk melaksanakan kebaikan dan saling kalian memerintahkan untuk apa namanya amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Itulah keadaan kalian sekarang. Bagaimana gerangan kalau seandainya kalian akan meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar? Sahabat berkata, apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Bahkan yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Bukan hanya kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi kalian bukan hanya meninggalkan, akan tetapi kalian melarang amar ma'ruf dan memerintahkan nahi munkar. Dahsyat itu kan. Orang yang baik dilarang, yang munkar disemangatin. Sahabat bingung, itu keadaan yang luar biasa. Betul, apakah akan terjadi ya Rasulullah? Baginda bersabda, bahkan lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Apa? Akan terjadi, kalian akan memandang suatu mungkar sebagai ma'ruf dan suatu yang ma'ruf sebagai mungkar. Itu sudah parah itu. Kalau yang sebelumnya masih ma'ruf kebaikan, masih dipandang kebaikan. Mungkar keburukan masih dipandang keburukan. Hanya saja yang semestinya ma'ruf itu disemangatin, ini malah dicegah. Yang semestinya munkar itu dicegah, ini malah disemangatin. Tapi pola pandang orang masih sadar, ini baik, ini jahat. Tapi akan ada lagi zaman yang lebih kacau. Apa? Orang gak mana lagi kayak gitu. Yang baik itu adalah jahat, dan yang jahat itu adalah baik. Berarti pola nilai orang sudah berubah. Bukan nilai pola pandangnya benar, tapi cara menyikapinya salah. Enggak, pola pandang sudah salah. Itu keadaan yang paling dahsyat. Ketika suatu kebaikan sudah menjadi keburukan dan suatu keburukan sudah menjadi kebaikan. Kalau seandainya, contoh, kalau seandainya sifat bohong, sifat berbohong itu kan suatu yang keji, suatu yang mungkar. Dahulu kalau orang berbohong, itu luar biasa ikhwan. Benar-benar aib, benar-benar apa namanya, suatu keburukan yang luar biasa orang berbohong itu. Dan memang dalam hadis baginda pernah ditanyakan, ya Rasulullah, ayasriqul mu'min, apakah seorang mu'min itu bisa maling, bisa jatuh ke maksiat maling? Baginda bersabda, bisa saja, dan itu enggak berlawanan dengan imannya. Apakah seorang mu'min bisa jatuh ke maksiat zina? Bisa saja. Ketika ditanyakan, ayakdzibul mu'min, apakah seorang mu'min bisa jatuh dalam maksiat bohong? Langsung baginda duduk, seorang mu'min tak akan pernah bisa untuk berbohong. Kemudian baginda melantunkan ayat suci Al-Quran, innama yaftaril kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya mereka yang lancang berbohong adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi bertentangan antara iman dan bohong, itu bertentangan. Inilah pola pandang yang semestinya. Ya kan? Pola pandang sahabat, pola pandang tabi'in, dan semestinya seperti itu. Tapi datang suatu zaman, enggak tahu sekarang atau enggak tahu masa depan atau sudah lewat, emang orang akan memandang kebohongan itu benar, itu keji, tapi mereka tetap berbohong, tapi mereka sadar ini suatu yang salah, begitu. Itu ada zaman kayak gitu. Bahkan mereka menyuruh anak buahnya, menyuruh anaknya untuk berbohong, tapi masih pandangan mereka bohong itu keji, masih, tapi hanya saja mereka lakukan. Itu sudah dahsyat sebenarnya ikhwan, tapi akan ada lagi yang lebih dahsyat. Bila mana mereka mandang bohong itu sudah biasa, bahkan tabiat, justru kejujuran itu salah. Bohonglah yang benar. Nah, itu udah dekat hari kiamat kalau gitu. Orang yang bohong itu biasa, orang yang jujur dianggap aneh. Kalau sekarang kan, ada gak kayak gitu sekarang? Apa sudah mendekati? Kalau sekarang nggak tahu ya, insyaallah rabbana itawil amal. Kalau sekarang orang yang berbohong tetap dipandang keji, dan orang yang jujur dipandang mulia, tapi hanya saja diintimidasi. Kan? Tapi tetap kejujuran itu suatu yang mulia, masih pola pandangnya benar, walaupun menyikapinya salah. Orang yang bohong keji, walaupun nggak bisa diapa-apain.
cuma bisa diketawain. Tamam. Tapi tetap kebohongan suatu yang keji dan kejujuran suatu yang terpuji. Tapi akan ada zaman nanti sudah terbalik pola pandangnya. Ketika engkau jujur malah dicemoohin orang. Ketika engkau berbohong, ya sudah biasa. Nah, kalau kayak gitu tuh, udah tuh dekat hari kiamat. Ketika orang menjaga kesuciannya itu aneh. Justru orang yang berzina itu sudah biasa. Nah, itu tuh tanda-tanda hari kiamat. Sangat sulit kita mencari orang yang suci. Mereka memandang zina itu suatu yang biasa. Itu tuh tanda-tanda hari kiamat sudah. Mereka memandang suatu yang keji sudah biasa dan suatu yang terpuji menjadi aneh. Nah, itulah zaman yang Baginda ceritakan, zaman gharabah. Zaman agama ini akan menjadi aneh, akan menjadi asing. Bada ad-dinu ghariban wa sayaudu ghariban. Fatuba lil ghuraba. Agama ini muncul dalam keadaan asing, aneh. Sedikit, minoritas. Mayoritas memandang apaan tuh? Baru, aneh. Itu kan mulanya agama Islam seperti itu. Dan Baginda bersabda, dan akan kembali menjadi aneh dan asing. Akan datang zaman orang memandang Islam itu aneh dan asing. Itu. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka orang yang dianggap aneh atau dianggap asing. Yang benar-benar berpegang teguh dengan al-haq, dengan kebenaran. Nah, begitu ya ikhwan. Baginda bersabda, innal imana, sesungguhnya iman itu Baginda menyerupakannya seperti ular yang keluar dari lubangnya. Keluar dari lubangnya, muter-muter di sono sini. Al-iman keluar dari kota Madinah. Masya Allah, tersebar ke penjuru alam. Tapi entar si ular itu akan kembali lagi ke sarangnya. Kembali kemana? Ke lubangnya. Begitu pula, iman akan kembali ke kota Madinah lagi. Dan akan menjadi asing di kota-kota yang lain. Itu entar nanti sudah di akhir zaman. Soal Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallam. Ya Allah, insya Allah. Allah berkahin waktu kita. Ya, insya Allah, ikhwan. Ya, kalau kita membahas perihal akhir zaman, wah, tanda-tandanya gimana. Seru sih, seru ya. Membahas akhir zaman itu pembahasan yang asyik. Tanda-tanda akhir zaman. Gimana? Sebenarnya sih, membahasnya asyik. Tapi yang dipertanyakan, bagaimana engkau menghadapi zaman itu, bila mana telah datang zaman itu. Bukan hanya dibahas, entar begini, entar datang Imam Mahdi, tandanya begini nih, entar datang Dajjal, dia ngapain tuh begini, wah muter-muter, wah panjang. Itu kalau seandainya engkau tahu, bagus. Kalaupun engkau nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting bila mana datang Imam Mahdi dan datang Dajjal, inti di mana? Nah, itu yang kau harus pertanyakan. Engkau harus persiapkan untuk menjadi benar-benar tentaranya Imam Mahdi bila mana datang. Dan jangan sampai engkau menjadi prajurit Dajjal bila mana dia datang. Nah, pelajarilah kriteria-kriteria daripada tentaranya Imam Mahdi dan pasukannya Dajjal. Nah, itulah yang harus kita pelajari dan kita detil. Bukan cuma mengetahui peristiwa-peristiwa. Seru sih, seru. Luar biasa serunya ya, ikhwan. Ini gitu ya, banyak peminatnya biasanya. Tapi yang aku lihat, tapi yang berat adalah membentuk karakter untuk bisa menjadi prajuritnya Imam Mahdi. Itulah yang kita usahakan. Dengan apa? Ya dengan majalis, dengan ngaji. Nah, jangan kira ngaji itu perihal yang biasa. Oh, ngaji itu perihal yang luar biasa ya, ikhwan. Hadir majelis ta'lim, belajar, menuntut ilmu, menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis, belajar hukum-hukum fikih, belajar kaidah tasawuf, belajar usul fikih. Justru itu yang benar-benar menanam bibit-bibit kejayaan Islam di masa depan. Soal Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallam alaihi. Baik, ala kulli hal. Kita kembali ke kitab ikhwan. Jadi itu tadi Allah Ta'ala memukul rata semua manusia dalam kerugian, kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan kelompok yang memenuhi syarat-syarat tiga itu. Mereka lah yang bisa keluar daripada kerugian. Mereka yang beriman, dan bukan hanya beriman, juga beramal soleh. Bukan hanya beramal soleh, dan juga saling menasehati. Saling menasehati untuk senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, dan juga saling menasehati untuk sabar dalam memegang kebenaran itu. Nah, mereka lah yang keluar daripada lingkaran kerugian. Nah, kan? Oke. Bisitna'ihi iyahum ba'da an'amma bil husran nawa'al insana ladihum sa'irul adamin. Oke, di sini beliau berkata, sampai sini kita baca kemarin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi.
Wa amara ibadahu alladhina amanu bitta'awuni 'alal birri wattaqwa. Dan Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa at-ta'awun, saling membantu, alal bir, atas kebaikan, wa taqwa, atas bertakwa. Tawa ini jelas sekali dalam firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Wahakata, saling membantulah kalian, wahakata, atas kebaikan. Bila mana kita lihat teman kita apa namanya berbuat baik, maka kita semangatin. Kalau seandainya engkau tidak bisa andil juga dalam kebaikan itu, paling tidak engkau doakan dan engkau semangatin. Enggak bisa mensupport dengan apa, dengan materi, paling engkau support dengan moral gitu, semangatin. Jangan jangan dibikin dia down gitu. Pun siapapun itu, siapapun itu. Ada anak kecil, ada anak muda, mungkin yang lebih muda dari kita. Dia semangat untuk berdakwah, contohnya. Semangatin dia untuk berdakwah. Jangan dikata-katain, "Oh, siapa itu? Baru lahir kemarin, sudah ceramah." Jangan, jangan digituin. Jangan digituin. Semangatin. Selagi dia ada semangat untuk berdakwah, maka semangatkan dia. Subhanallah, ikhwan. Kadang-kadang kita memandang kebaikan padahal ya, tapi seakan-akan itu kesalahan. Padahal ada kesalahan yang jelas di depan mata, tapi kita tidak mengingkarinya. Ada anak muda semangat dalam berdakwah. Contoh baru tamat dari mondok contohnya. Dia ceramah di sono sini. Kadang-kadang dia mendapatkan celaan dari orang-orang senior, orang-orang dewasa. Entah itu dari kalangan ustadkah, dari kalangan da'ikah, atau orang yang lebih tua dari dia. Gitu. Padahal dia baik niatnya untuk berdakwah, untuk ngajar, untuk menyebarkan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada jelas-jelas ada satu anak muda yang jelas-jelas salah, yang bermaksiat. Enggak mendapatkan celaan dari orang-orang yang seperti itu, seperti yang didapatkan oleh anak muda yang berdakwah tadi. Ya kan ya? Kok bisa seperti itu? Nah, ini dia yang harus dibenahi, ikhwan. Kenapa kita menyemangati? Kenapa kita membuat orang yang berdakwah down? Yang semestinya kita buat down, kita buat apa namanya? Putus asa. Mereka orang yang apa? Yang bermaksiat, yang jelas-jelas maksiat. Yang berhubungan dengan lawan jenis ghair mahram tanpa hubungan yang syar'i contohnya. Ini jelas-jelas maksiat. Tapi enggak pernah kita mendengar orang-orang tua menegur mereka sebagaimana orang-orang tua menegur anak muda yang baru belajar ceramah. Kalau salah dikit aja, wah jadi bahan omongan sekampung. Ya kan? Lah, ada anak muda yang lain yang terang-terangan dia berhubungan dengan lawan jenis dengan cara yang tidak dihalalkan, tapi enggak ada sekampung yang ngomongin dia. Nah, ini dia nih, ikhwan. Mari kita semangati mereka yang sudah ada semangat untuk berbuat baik. Ayo kita semangatin siapapun ia. Apalagi nih? Jadi fenomena sekarang. Biasanya pemuda-pemuda yang baru taubat. Apa yang kalau bahasa kita? Pemuda hijrah. Iya kan? Itu ketika mereka hijrah sudah Masya Allah loh. Sudah Masya Allah banget ketika mereka hijrah itu. Dan mereka menembus beberapa cobaan luar biasa. Ya semestinya kita semangatin mereka. Tapi banyak dari kalangan kita yang justru mematahkan semangat mereka. Ah, ini baru taubat juga masa jadi ustaz. Kalau bahasa kasarnya, belajar di mana? Dikata-katain gitu bahasa kasarnya. Oh, itu mah ustaz televisi. Jadi baru taubat dan dia pengen sharing gitu. Pengen orang juga seperti dia untuk taubat juga bareng-bareng. Semestinya kita semangatin. Kita semangat, jangan dikata-katain. Kalau emang ada yang salah, biarkan para ulama menegurnya dengan cara yang benar. Kalau gitu yang bukan dari kalangan ulama, yang dari kalangan bukan dari kalangan ustaz, ya mungkin sampaikan kepada para ustaz-ustaz atau para ulama untuk menegurnya di poin-poin yang dia keliru. Tapi semangatnya dalam berdakwah kita dukung. Wahakada, itulah semestinya. Itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam perihal kebaikan. Gitu. Soal Nabi Muhammad, Allah SWT. Tapi ada lagi anak-anak muda yang masih dalam kelalaiannya,
dia belum hijrah contohnya, masih dalam kejauhan dari Allah, kelalaiannya, tak pernah kita mendengar cemoohan dari orang-orang yang ngomong-ngomongin itu kepada mereka. Enggak diomongin. Justru yang diomongin orang-orang yang baru hijrah. Ya Allah. Semestinya itu membantu, bukan ngomongin. Mensupport, bukan malah mendownkan mereka. Ala kulli hal ikhwan, ini fenomena yang terjadi banyak di alam sekarang ini ya. Baik. Kembali wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling membantulah kalian atas kebaikan. Kalau enggak bisa bantu dengan dengan waktumu, enggak bisa waktu dengan pikiranmu, enggak bisa waktu dengan hartamu, enggak bisa waktu dengan hartamu, maka paling tidak bantulah dengan menyemangatkan mereka. Enggak bisa juga bantulah dengan mendoakan mereka. Enggak bisa juga bantulah dengan diam. Udah cukup. Lebih dari itu jangan, sudah. Mentoknya bantulah mereka dengan diam. Kalau enggak bisa mensupport, enggak bisa nyemangatin, enggak bisa ngedoain, maka bantu dengan diam. Soal Nabi. Kun aliman, jadilah engkau orang alim. Enggak bisa menjadi orang alim. Au muta'aliman, jadilah pelajar. Enggak bisa jadi pelajar, jauh dari ilmu. Muhibban au mustami'an, pendengar deh paling tidak. Jadi alim enggak bisa, belajar beneran sungguh-sungguh enggak bisa. Aduh, paling enggak pendengar setia. Enggak bisa jadi pendengar juga karena kesibukan. Paling tidak jadi apa? Orang yang muhibban, yang mencintai, yang simpati. Enggak bisa juga jadi orang yang mencintai. Ah, cukup, sudah. Ini mentok sudah. Wala takun khamisan fatahlak. Jangan jadi yang kelima. Apa yang kelima? Bukannya orang alim, bukannya orang yang belajar, dan bukannya orang yang mendengar, dan bukannya yang mencintai. Berarti apa itu? Pembenci. Ah, jangan. Cukup dengan itu. Hadza ajib. Al-Imam Al-Haddad menyebutkan dalam pembahasan yang sangat indah dalam kitabnya Al-Hikam, ketika beliau membahas masalah musyawarah. Alangkah mulianya ketika orang itu Allah Ta'ala karuniakan kepadanya ilmu dan akal, kebijakan maksudnya. Itu kesempurnaan yang luar biasa. Punya ilmu dan punya kebijakan. Oh, sempurna luar biasa. Kalau seandainya enggak punya ilmu, enggak punya kebijakan, paling tidak dia punya teman yang mengarahkannya. Temannya itu teman yang yang bijak, yang bisa mengarahkan untuk mengambil sikap kanan atau kiri. Kalau enggak punya teman juga yang mengarahkannya untuk mengambil sikap kanan atau kiri, maka derajat setelahnya diam. Daripada kita enggak punya akal, enggak punya kebijakan untuk memandang suatu bagaimana, kita enggak punya. Merujuk ke orang enggak punya juga, enggak punya teman yang bijak. Mending diam daripada bergerak akhirnya ngawur. Enggak bisa diam, pokoknya bergerak. Kata beliau, mending tidur. Enggak bisa diam, mending tidur. Enggak bisa juga, kata beliau, kematian lebih baik untukmu. Sampai segitu. Hal dinukil dari kalamnya Imam Hasan Al-Basri. Kalam Imam Hasan Al-Basri, ketika seorang ilmu enggak ada, kebijakan enggak ada. Oke. Teman baik yang mengarahkan, enggak ada juga. Oke, paling tidak diam deh. Jangan gerak tanpa arahan, tanpa ilmu, tanpa kebijakan. Mending diam, enggak bisa diam, mau bergerak. Aduh, bahaya nih, tidur deh, tidur. Enggak bisa tidur, pokoknya mau gerak. Mending mati, daripada gerak dan salah langkah. Ketika orang bergerak tanpa arahan, salah langkah, akibatnya fatal. Akhirnya, mending kata beliau, tidur kalau gitu. Soal Nabi Muhammad, Allahumma salli ala kalam al-Imam Hasan al-Basri. Baik. Qal wa akhbarahum anna akramahum indahu atqahum, dan Allah telah mengabarkan kepada mereka orang yang beriman itu bahwasanya yang paling mulia dari kalangan mereka di sisi Allah adalah atqahum, yang paling bertakwa. Begitu. Yang paling mulia tingkatannya apa sih? Yang paling mulia tolak ukur kemuliaan di sisi Allah bukanlah dengan nasab, bukanlah dengan harta, bukan dengan ganteng, bukan ilmu, bukan dengan ilmu. Banyak ilmunya hebat, enggak. Banyak ibadahnya, enggak, belum tentu. Tolak ukur kemuliaan di sisi Allah adalah ketakwaanmu.
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia daripada kalian di sisi Tuhan kalian adalah yang paling bertakwa dari kalangan kalian. Itulah yang paling mulia. Ayat ini luar biasa ikhwan. Jelas sekali kan tolak ukurnya. Sebagian ulama berkata, minhum Ibn Abbas. Beliau berkata, ini adalah ayat pujian untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalangan kalian adalah orang yang paling bertakwa. Nabi Muhammad SAW. Berarti seakan-akan Allah Ta'ala menyatakan, inna akramakum, ya Muhammad. Pujian untuk baginda SAW. Ya jelas sekali. Kalau kita lihat di ayat yang lain, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, gitu. Semua pujian untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ini, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia dari kalangan kalian adalah hamba yang paling bertakwa, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian untuk baginda. Imam Ghazali menyatakan, hadza 'ajib. Kata Imam Ghazali, di tiap-tiap surat di Al-Qur'an itu pasti ada pujian dan junjungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tiap-tiap surat, mulai dari surat yang paling panjang Al-Baqarah sampai surat yang paling pendek Al-Kautsar, di tiap-tiap surat pasti ada pujian untuk Rasulullah SAW. Berkata guru-guru kita, bukan cuma di tiap-tiap surat, bahkan di tiap-tiap ayat. Bagi yang memahami tadi, di tiap-tiap ayat, dari ayat yang paling panjang ayat Tadain sampai ayat yang paling pendek Thumanazor atau Mudhammatan, semuanya pasti ada unsur pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya ikhwan. Hadza ajib. Dan pemahaman seperti ini bukan hanya pemahaman daripada kalangan ulama tasawuf. Enggak. Ini adalah pemahaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan pemahaman daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Bayangkan antum, Ibn Rajab Al-Hambali seorang ulama yang maruf dari kalangan Hanabilah. Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, suatu nas ibarah yang luar biasa indahnya menyatakan keagungan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan ketika beliau membahas keutamaan Rabiul Awal, begini bunyinya: Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwal maqsudu min khalqin naw'il insani bal huwa 'ainuhu wa khulasatuhu wa wasitatu 'ijdihi. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah tujuan utama dari terciptanya makhluk manusia, kata beliau. Allah Ta'ala ciptakan manusia adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan baginda adalah intisari daripada manusia itu semua. Dan titik pusara, begitu. Wasitatu iqdihi, perantara terbesar bagi manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Ini kalau perkataan kayak gini, kalau kita dengar dari Imam Haddad atau dari tokoh-tokoh tasawuf yang lain, banyak. Tapi enggak. Siapa yang bilang kayak gini? Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Yang diakui oleh semua kalangan. Coba lihat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah itu adalah bukan kitab tasawuf. Wah, Imam Syafi'i enggak punya kitab tasawuf. Kitab Ar-Risalah adalah kitab usul fiqih, ikhwan. Kitab dalam ilmu usul fiqih. Ini kitab yang pertama yang dikarang dalam ilmu usul fiqih. Sebelum Imam Syafi'i enggak ada yang mengarang usul fiqih. Tapi walaupun mereka itu sebagai sajiyah atau saliqah, sebagai tabi'at Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau para sahabat atau para tabi'in, mereka mempunyai pola usul fiqih, tapi bukan dengan apa dipelajari, bukan dengan karangan. Seperti layaknya ilmu nahwu sebelum dibukukan oleh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali dengan perintah Sayyidina Ali. Para orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah dan juga para sahabat, mereka faham nahwu walaupun tanpa membukukannya. Berkata Sidi Abdullah Syinggiti dalam Alfiyah Usul Maraqis Saud, wa ghayruhu kanat lahu saliqah awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad ibn Syafi'i al-Muttalibi wa ghayruhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Orang pertama yang mengarang kitab usul fiqih adalah Imam Syafi'i Ar-Risalah. Tapi ulama-ulama yang sebelumnya, walaupun belum terkarang ilmu usul fiqih dalam kitab, tapi mereka sudah mempunyai pola ilmu itu dengan tabiat mereka, dengan sajiyah begitu. Seperti perihal nahwu persis sebelum dibukukan oleh Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Nah, Imam Syafi'i menyatakan dalam muqaddimah, dalam kata pengantar kitab Ar-Risalah itu,
suatu ibarah yang luar biasa. Ini kalau ibarah itu dikatakan oleh pakar tasawuf sangat biasa, pasti banyak diprotes oleh orang-orang. Tapi ketika coba lihat, yang mengatakan ini adalah Imam Syafi'i, yang beliau cantumkan itu ibarah di awal muqaddimah kitab Ar-Risalah. Alafahu Syafi'i dengan perintah daripada rekannya Abdurrahman Ibn Al-Mahdi. Imam Syafi'i berkata di muqaddimah kitabnya Ar-Risalah, beliau berkata, falam tumsibina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadhan fi dinin wa dunya au dufi'a anna makruhun fihima au fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila khairiha wad-dal ila rushdiha. Beliau berkata, tidaklah ada nikmat yang kita dapatkan, baik pun nikmat akhirat atau nikmat dunia, nikmat batin ataupun nikmat zahir, dan juga tidaklah ada suatu keburukan yang tertolak dari kita, baik pun keburukan dunia atau keburukan akhirat, melainkan, jadi semua itu baik pun nikmat yang kita dapatkan atau keburukan yang kita dijauhkan darinya, melainkan perantara dari itu semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat petunjuk dalam mendapatkan nikmat itu dan perantara dalam dijauhkannya suatu musibah itu. Perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan setiap nikmat, nikmat kecil, nikmat besar, nikmat dunia, nikmat akhirat. Nafas yang kau hirup saat ini, yang kau hembuskan, itu kan nikmat. Jangan lupa perantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda adalah perantara untuk semua itu. Bala yang kau dijauhkan darinya, penyakit yang kau sembuh darinya, musibah yang kau dijauhkan darinya, perantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata Imam Syafi'i. La ilaha illallah. Hadza 'azim. Nah, di sini Imam Haddad membahas yang setelah ini ada kaitannya dengan pembahasan yang tadi. Beliau berkata, "Wa annahu waliyul muttaqin," dan Allah Ta'ala adalah waliyul muttaqin, wali bagi orang-orang yang bertakwa. Allah yang menanggungnya. Kalau ada apa-apa dengan orang yang bertakwa, Allah yang akan maju. Kalau mereka diusilin, Allah yang akan membalas mereka, orang yang bertakwa. Wa annahu, dan Allah telah mengabarkan bahwasanya, ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budu. Allah telah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahnya. Nah, jelas sekali dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ada ya yang mahdhufah. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah Ta'ala. Nah, coba perhatikan ini ya. Jadi tujuan utama dari terciptanya kita adalah untuk menyembah Allah. Seringkali ayat ini dibenturkan dengan beberapa hadis yang sering kita dengar di maulid biasanya. Katanya kan Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk Nabi Muhammad SAW. Ini bertentangan dengan ayat. Ayat ini menyatakan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Sedangkan ini mengatakan semua alam semesta diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Ini berbenturan. Ini gimana cerita ini? Siapa sih yang menjadi tujuan utama untuk terciptanya kita untuk ibadah kepada Allah atau untuk demi Nabi Muhammad SAW? Gimana cara jawabnya, ikhwan? Kan biasa gitu dibenturin tuh biasanya. Oh, menunjukkan kebatilan yang kedua karena berbenturan dengan ayat yang pertama. Ketahuilah, yang berusaha membenturkan itu berarti kurang baca kitab. Orang kalau banyak protes berarti masih cetek ilmunya. Suruh baca kitab lagi banyak, belajar lagi yang benar, gitu. Gak ada sama sekali terbentur dua konteks ini sama. Semua benar. Allah ciptakan manusia dan jin demi menyembahnya, betul. Dan Allah telah ciptakan manusia dan jin dan alam semesta untuk Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan Ibn Rajab Al-Hambali tadi, terciptanya manusia itu adalah tujuan utamanya adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi Adam alaihissalam bertawassul kepada Allah dengan perantara Nabi Muhammad
Allah nyatakan, walaulahu ma khalaqtu, kalau bukan karenanya aku tak akan ciptakan engkau wahai Adam. Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Jawabannya sangat ringkas. Al-Fakir kasih jawaban yang sangat ringkas. Walaupun bahasanya panjang. Ini teman dibahas banyak oleh ulama-ulama kita. Yang paling indah membahas perihal ini di antaranya adalah Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya Al-Bayan juz yang kedua. Coba kaji tafsir yang banyak ya ikhwan. Coba tengok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu artinya apa? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Coba lihat versi tafsirnya. Di antara versi tafsir yang mu'tabar adalah tafsirnya Ibnu Abbas. Lihat bagaimana Ibnu Abbas berpendapat. Apa arti ya'budun? Beliau katakan ya'budun artinya ya'rifun. Mengenalku. Jadi ibadah itu adalah perantara. Tujuan utama di atas ibadah mengenal Allah Ta'ala. Aku taklah ciptakan manusia dan jin melainkan untuk mengenalku, kata Allah Ta'ala. Itu pendapat Ibnu Abbas. Tetap bertentangan. Nah enggak, ini sudah dekat sekarang dengan hadis-hadis yang tadi. Dan seseorang enggak akan bisa untuk mengenal Allah. Seorang enggak akan bisa menyembah Allah. Dan enggak akan bisa juga apalagi mengenal Allah kecuali dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang benar berarti. Jadi enggak ada sama sekali benturan. Bahkan yang kedua adalah perantara yang pertama. Yang perantara yang pertama tak akan mungkin bisa terlaksana kecuali dengan yang kedua. Kalau Allah Ta'ala tak utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak akan ada ceritanya ibadah, tak akan ada ceritanya ma'rifat. Makanya Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala jadikan alam semesta ini diciptakan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, agar baginda yang mengajarkan ibadah kepada mereka, mengajarkan ma'rifat kepada mereka. Jadi saling menyempurnai dua konteks itu, bukannya berbenturan. Soalnya Nabi Muhammad. Nah, begitu ikhwan. Makanya pernah dikatakan oleh beberapa imam Abdul Wahid dan juga apa namanya Al-Wahidi, pernah dikatakan, mana orang yang mengaku-ngaku bahwasanya Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang berbenturan atau berbenturan Al-Qur'an dengan hadis. Sini-sini datang kepadaku, aku akan bisa menggabungkan antara semua. Karena dalam konteks usul fikih, bila mana ada ayat dengan ayat ataupun ayat dengan hadis ataupun hadis dengan hadis yang seakan-akan berbenturan, yang sebenarnya berbenturan bukan ayatnya atau hadisnya, pemahamanmu yang berbenturan. Engkau salah paham berarti. Nah, kalau seandainya itu bagaimana solusinya? Nah, itu pertama kali al-jama', kemudian at-tarjih, kemudian an-naskh. Itulah solusi dari perihal kayak gitu dalam ilmu usul fikih dibahas. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kita akan sambung lagi insyaallah pembahasan, dan kita berhenti di titik yang ini ya. Cara menggabungkan antara dua konteks. Liya'budun sama yang tadi, walaulahu ma khalaqtu, dalam hadis yang tadi. Ini jawaban ringkasnya, dan kita akan bahas panjang insyaallah pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Wa rabbana insyaallah yubarik fina fi al-awqat was-sa'at wal-ayyam wal-layal. Wa anna Allah Ta'ala yuhanni ruhal habib sallallahu alaihi wa sallam ilayna wa yarbutna bi rabtan la yanhal fil gurwani wal amal. Allahumma ya manuwaffiq ahli al-khair wa anhum alayh. Waffiqna Allahumma al-khair wa inna alayh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.